kita berada di Tugu Baru, Gerbang Sirkuit Sentul ya. Nah, kali ini Ulung Kelana Channel mau guys datar ya ke alun-alun baru Kota Bogor. Nah, kita pakai sepeda jadul ya. 7 speed. Oke guys, kita lanjut guys. Bagaimana keseruan perjalanan menuju alun-alun baru Kota Bogor ya. Oke guys, kita lanjut guys. Kalau lewat sini hati-hati ya guys. Kalau hari Sabtu, hari Minggu ramai. Sepedaku, hati tak pernah ragu, lewati jalan menanjak dan berliku. Oke guys, kita memasuki mendaki jalan alternatif Sentul. Kita guys santai aja. Ini lagi dibangun buat pejalan kaki ya. Panjang yang pernah kita tempuh. Ini kayak ini sama kita akan mengayuh lewati sawah dan gunung. Santai aja. Kita menuju alun-alun baru Kota Bogor. Sepedaku. Sepedaku, hati tak pernah ragu. Oke guys, kita sudah nyampe lampu merah menuju jalan raya Kota Bogor. Kita belok kiri guys. Bersama-sama kita. Nah, udara udah mulai sejuk. Lewati sawah dan bukit di alam desaku.
Oke guys, kita lanjut lagi. Kita baru nyampe Pipo Sentul ya. Sepedaku. Nah, ini Pipo Sentul nih. Kayu sepedaku pelan terus melaju. Oke guys, kita lanjut ya. Kita sudah memasuki kota Bogor. Nikmati asri alam desa tempatku. Pacu sepedaku, hati tak pernah ragu. Lewati jalan menanjak dan berliku, mendaki tingginya bukit di kota. Posisi udah di lampu merah depan Mall Jambu 2. Lewati sawah dan bukit di alam desaku. Bersama-sama kita akan mengayuh sepedaku. Kita lanjut menuju pertigaan Mancur. Kita baru nyampe Tanah Sareal ya, Jalan Ahmad Yani. Tepatnya di depan GOR ya, kalau salah nih, lapangan GOR. Kita nikmati kayuhan demi kayuhan. Guys, kalau di Kota Bogor banyak pohon-pohon besar ya yang sudah berumur, jadi suasananya teduh banget. Bersama-sama kita akan mengayuh. Lewati sawah dan bukit di alam desaku. Bersama-sama kita akan mengayuh sepedaku. Oke guys, udah nyampe di air Mancur ya. Sepedaku di depan Mancur guys, kita nikmati aja kayuhan demi kayuhan. Nih, kalau Bogor lumayan banyak angkotnya ya. Thank you.
kita tuh ke depan menuju jalan Ahmad Yani kalau nggak salah, apa jalan Pengadilan ya? Oh, kalau Ahmad Yani yang barusan ya. Kalau nggak salah kita menuju jalan Pengadilan. Pelan terus melaju lewati jalan yang terjal dan berliku, nikmati asri alam desa tempatku. Kupacu sepeda. Oke guys, kita masuk jalan Pengadilan ya. Hati tak pernah ragu lewati jalan menanjak dan berliku, mendaki tingginya bukit di kotaku. Mantap suasananya, tenang banget guys. Nikmati jalan panjang yang pernah kita tempuh. Bersama-sama kita akan mengayu lewati sawah dan bukit di alam desaku. Bersama-sama kita akan mengayu sepedaku. Sepedaku, hati tak pernah ragu lewati jalan menanjak dan berliku, mendaki tingginya bukit di kotaku. Bersama-sama kita akan mengayu lewati sawah dan bukit di alam desa. Bersama-sama kita akan mengayu sepedaku. Sepedaku. Ini bang. Sepedaku. Sepedaku. Ramai guys, ramai. Oke guys, kita ke sana guys. Ini waktu menunjukkan jam 10:30 siang ya. Dan pengunjung alun-alun masih ramai. Mungkin kalau pagi lebih ramai lagi ya. Pelan terus melaju lewati jalan yang terjal dan berliku.
istirahat ya. Nikmati kita lihat-lihat dulu ya, yang lagi pada foto-foto. Lumayan lah, habis gue dari Citerap ya. Ketemu tempat bagus, alun-alun kota Bogor yang baru. Bogor buat istirahat. Oh ini ketemu ini nih. Gueser. Kita. Assalamualaikum. Permisi, selamat siang. Wah, mantap. Oke, mantap hati lu, nanti nun. Mantap. Salam buat ya sini. Siap. Kita pas. Oke. Atunun. Oke, guys. Berhubung udah jam 12 ya. Goes ke alun-alun Kota Bogor. Berakhir sampai di sini ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Karena subscribe itu gratis, guys. Dari alun-alun Kota Bogor mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.